15 orang perwakilan dari RM untuk bernegosiasi. Nah, kita tunggu jawabannya. Sambil menunggu jawabannya, tolong yang lain yang sholat, silakan sholat, karena setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke temannya Bapak Luhut juga. Dia juga terlibat bisnis PCR. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Bangsa tidak, kurang ajar tidak. Masa berbisnis dengan rakyat, hidupnya rakyat Indonesia jadi mesin ATM. Saya persilakan perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan orasinya. Ini mahasiswa yang melawan. Ini mahasiswa yang melawan. Yang lainnya masih cicing wae. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai orasi saya sampaikan bahasanya hasta la victoria siempre, patria o muerte, maju terus dan menang, tanah air atau mati. NKRI harga mati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita tunjukkan eksistensi kita bahasanya. Mereka! Sekarang Indonesia telah bobrok dalam menjalankan kinerjanya saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebelum itu juga saya sampaikan bahasanya saya masih sore. Sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perlu saya sampaikan bahwasanya poin-poin yang kita bawa dari kampus adalah poin-poin yang sudah didiskusikan secara matang oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Nasional, saudara-saudara sekalian. Bahwasanya hari ini kita lihat ada banyak ketimpangan yang terjadi pemerintahan, pada khususnya yang kemudian terjadi di wilayah atau di masa pandemi, saudara-saudara sekalian. Kita lihat banyaknya terjadi bisnis PCR di mana-mana. Ada yang perbedaan harga hingga perkiraan bahwasannya bisnis tersebut sudah dilakukan sejak lama, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita dihadirkan kemudian dengan racun yang disebar di udara. Saya sampaikan meskipun racun disebar di udara, hari ini saya lebih memilih mati syahid, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dari marka menyerah kepada kezaliman yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Kezoliman yang tidak bisa diukur lagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Menyampaikan bahwasanya pemuda hari ini tidak tinggal diam dengan ketimpangan yang terjadi di negara ini. Apalagi bicara mengatur vaksin hari ini. Vaksin dosis 3 yang kemudian dilakukan secara paksa di beberapa daerah. Ini mencelakai hak asasi manusia. Indonesia berdiri atas hak asasi kemanusiaan. Akal sehatnya di mana? Berarti pemerintah Indonesia tidak memiliki akal sehat. Sepakat atau tidak, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara sekalian, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kemudian menyanyikan emas mahasiswa buruh tani untuk kemudian bisa membakar semangat kawan-kawan sekalian yang kemudian ada di sini. Oke, saya mulai. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Jangan berhenti dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa omlah. Marilah kawan, mari kita dapatkan di tanah kita. Sampaikan mengutip daripada apa yang dikatakan oleh Widi Tukul bahwasanya
suara-suara ini tidak bisa disembunyikan karena di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila saudara-saudara sekalian memilih diam, maka saya akan mengarahkan pemberontakan saudara-saudara sekalian. Satu hal berikutnya yang terpenting poin utamanya adalah apabila di negara kesatuan Republik Indonesia hukum tidak kunjung ditegakkan, maka keadilan akan mencari jalannya sendiri. Hari ini ketidakadilan dilakukan oleh pemerintah yang justru memiliki nama besar di dunia. Pantasnya yang dilakukan oleh Luhut bisa memberikan secara jelas dilakukan bisnis ideal. Saya lihat ini dia media kabar-kabar sebenarnya. Saya sampaikan bahwasannya ketimpangan dilakukan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan. Namun hari ini bukan mahasiswa yang bungkam, namun negara yang bungkam. Negara yang bungkam karena tidak berani menangkap penjahat di dalam oligarki itu sendiri. Mereka hanya menangkap aktivis, mereka hanya menangkap demonstran, mereka hanya menangkap para kritikus. Namun mereka membiarkan orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa. Membiarkan kejahatan, membiarkan kezaliman merupakan satu kejahatan besar untuk satu negara. Negara tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang coling orang-orang di bangsa dan setanah air. Apabila saya memilih untuk menegakkan daulah Islamiyah, saya akan menegakkan daulah Islamiyah sampai saya mati. Hidup mulia atau mati saya, saudara-saudara di bangsa dan setanah air. Hidup mulia atau mati saya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang lebih menegaskan bahwasanya penjahat ada dalam birokrasi itu sendiri, saudara-saudara di bangsa dan setanah air. Hari ini perlu kalau diliput sama media, hari ini saya sampaikan bahwasanya Universitas Nasional adalah satu-satunya mahasiswa, adalah satu-satunya kampus kemudian bergabung bersama rakyat menjadi lokomotif pemersatu bangsa. Saya lihat di sini tidak ada alma mater daripada universitas lain. Maka hari ini kalau diliput tadi yang saya sampaikan bahwasanya mahasiswa yang lain itu kerjanya hanya tidur. Saya sampaikan kepada mahasiswa yang lain, tolong media diliput. Saya sampaikan kepada mahasiswa yang lain, revolusi tidak pernah lahir dari tempat tidur. Tidak ada yang sukses di tempat tidur kecuali belajar saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mahasiswa itu tugasnya adalah kemudian menjadi agen sosial, menjadi agen of control, menjadi pembawa perubahan. Namun hari ini mahasiswa yang bungkam. Saya mohon media untuk kemudian bisa merekam ini sebagai bahasa paling provokatif yang bisa membangunkan semangat mahasiswa Indonesia. Saya bisa saja membawa masa lalu lampu saya di sini untuk melihat. Namun kita diterima oleh bapak-bapak kepolisian karena tidak ada regulasi kami yang membawa surat ke instansi-instansi terkait. Namun kita kan sudah menyampaikan bahwa kita sudah konsolidasi sejak malam bersama beberapa tokoh mahasiswa. Hari ini kan kita mau dihalang-halangi, tapi alhamdulillah kawan-kawan, karena mungkin kekuatan persatuan kita masyarakat Indonesia, kita masih diberi peluang untuk menyampaikan aspirasi. Sekali lagi saya tegaskan, penjahat sejati di Indonesia yang memberikan batas-batas imajinasi adalah Luhut Bin Sarpanjaitan itu sudah sepanjang dan setanah air. Maka kalian jangan pernah menjadi orang-orang yang mendiamkan kezaliman saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita akan jihad fisabilillah di sini. Saya mau hujan petir di sini atau kebakaran, saya tidak lari. Oh, perlu saya bakar diri di sini saudara-saudara sekalian. Apabila pengorbanan saya menyampaikan aspirasi lewat suara tidak bisa diterima, saya siap bakar diri. Asal jihad fisabilillah. Saya jihad fisabilillah. Saya mungkin tidak bisa, saya ulangi saja seperti apa yang saya sampaikan, saya tidak bisa membakar gedung ini saudara-saudara sekalian. Tapi kalau untuk membakar semangat saudara-saudara sekalian di sini atau bahkan memberhentikan mobil-mobil di sini, saya bisa untuk kemudian menduduki gedung ini atau memecahkan gedung. Tapi itu apa? Itu tindakan amoral. Apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita tidak ubahnya penjahat yang ada dalam birokrasi ini saudara-saudara. Dalam persatuan kita kumpulkan, kita sampaikan aspirasi kita bahwasannya hari ini rakyat tercekik dengan kebijakan pemerintah yang tidak dicerna oleh akal sehat kita sendiri. Mereka menaruh batas pada pikiran-pikiran kita. Pemerintah hari ini konservatif, kolot, ketertinggalan dalam berpikir, logika falasi, sesat dalam berpikir. Tidak ada satu negara yang dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Tidak ada negara yang diatur oleh orang-orang yang zalim. Betul atau tidak, saudara-saudara? Kita bisa tak? Saya sampaikan di sini untuk kemudian masyarakat Jakarta dengarkan ini. Saya sampaikan di sini. Saya bisa saja mengajak teman-teman sekalian untuk menegakkan daulah Islamiyah. Di sini kita berdiri berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa saja saya sampaikan.
sampaikan. Tidak saja saya sampaikan. Ini mahasiswa. Tapi hari ini kita menyetujui kebijakan-kebijakan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Di mana ada rule atau aturan dalam demonstrasi. Nilai kesalahan tidak ada. Oke, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya tegaskan bahasanya, sampai kapanpun Daulah Islamiyah tidak akan pernah hancur. Kalian bisa membunuh orang-orangnya termasuk saya, tapi kalian tidak pernah bisa membunuh nafas perjuangan. Kesalahan, kebenaran datangnya dari langit. Kesalahan datangnya dari instansi pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sebagai rakyat hanyalah korban. Viva la revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Hidup mulia atau mati syahid, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, terima kasih. Ada mahasiswa.